Alhamdulillah, pada hari ini Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, pukul 02.00, Jamaah Haji An-Nur tahun 2018, Umroh Sunat ambil mikot dari Masjid Jikrona. Dan sekarang sedang ada di eskalator Masjidil Haram, mau masuk Masjidil Haram. Mudah-mudahan umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak family kita, teman kita yang minta kita doakan, mudah-mudahan semua hajatnya, semua keinginan baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bangsa Indonesia dijadikan oleh Allah bangsa yang makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Saudara-saudara kita di Lombok, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakatil Fatihah. Kita berdoa lagi semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah petunjuk, hidayah pertolongan dan kekuatan untuk tambah iman, takwa dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita untuk seterusnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah di tanah suci ini. Barakatil Fatihah. Yeah.